Come on, 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 come on
Yang dihormati Tuan Haji Yusuf bin Mining, pemimpin pembangunan masyarakat N30 Bengawan, selaku wakil yang berhormat Datu Haji Muhammad bin Haji Alimin, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia-Nya juga program yang kita rancang ini menjadi kenyataan. Dan ucapan yang tak terucaplah kepada Tuan Haji Yusuf Haji Minim kerana sudi hadir merasmikan program ini, juga kepada semua penajah, yaitu penajah yang tak asing lagi, yaitu Yayasan Sampah Zon Selatan Sarip Kinabalu, Pejabat UPPM Kinabalu, Jabatan Kerja Raya KNQ Kimanis, Jabatan Penerangan, Jabatan Pertanian, Jabatan Bomba, syarikat-syarikat yang ada di SMK Kimanis, Petronas pastinya, yang diwakili Encik Noah, yang begitu berapi-api mengatakan kita pada hari ini, Sahabat Kredit, Majlis Daerah Papar, Rela, Ibu Pejabat Polis Daerah Papar, PIBG, PIBK, dan yang tak tersebut di sinilah jasa Tuan sebenarnya kami hargai, diucapkan ribuan terima kasih. Di bawah pejabat daerah Papar. Jadi antara objektif gotong royong pada hari ini Tuan Haji, pertama sekali kita ingin menyahut seruan Menteri Malang, sekolah ini telah pun dipilih untuk pusat mengundi pilihan raya yang dengan komuniti sekitar. Untuk makluman Tuan Haji, kita datang seawal 6.30 tadi, kita telah mulakan kerja-kerja pembersihan dan kita juga telah mulakan kerja pembersihan bersama dengan JKR pada minggu-minggu inilah, Selasa, Rabu dan Kamis. Yang kemarin kami telah mula memotong pokok ketapanglah dan masih lagi ada yang bertugas, kawan-kawan kita rela masih ada yang bertugas. Dan Jabatan Pertanian tadi ada menyumbang Tuan Haji untuk program menanam keledek yang diketuai oleh pengerusi PIBK kita, mantan penolong kanan sekolah ini, Cikgu Majid. Jadi masing-masing tadi ada pokok ditanam dan insya Allah kita akan tuai 4 bulan dari sekarang. Dan kita juga ada taman herba yang ditajak oleh College Community Marai Sempurna yang memberi penajaan keuangan. Kemudian kita juga ada kawasan tanaman lada. Saya ucap terima kasih kepada Ibu Bapak tadi dan Rela kena membersihkan kawasan itu yang dibantu oleh Jabatan Pertanian. Mandi sukacita yang menjemput yang berbahagia, Tuan Haji Yusuf Minin, pemimpin pembangunan masyarakat N30 Bengawan, mewakili yang hormat Ahli Parlimen P176 Kimanis bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan acara kita pada hari ini. SMK Kimanis, SMK Bengawan, Tuan Sulaiman Nuto, sekarang Ketua Anak Negeri. Terima kasih. Sangsara kita punya pengetua ini. Tarik satu kerja. Kemudian kita lantar mati pada hari ini 27. Kebetulan jadi untuk pergi pada pagi ini, saya ucapkan tahniah kepada pengetua Datin Masnya bersama seluruh barisan petani dan juga warga SMK Kimanis dan juga para anggota-anggota yang berperanan yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan jadi program yang besar seperti ini. Itu disebabkan sebagai program perdana. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran para sekutas tadi untuk membantu tutorium. Memang kita nampak sekolah ini sangat kritikal dari segi kebersihan. Tapi bila tuan-tuan dan puan-puan dengan tangan untuk membantu, kita dapat membantu, maka nampak cerialah sekolah ini. Jadi kawasan ini memang begitu luas, memang kalau kita harapkan petugas-petugas kebersihannya kerana memang tidak cukup tangan. Ingat berapa orang, ada berapa orang kan? 7 orang, tapi kawasan berikar, luas. Mana membersihkan bangunan, membersihkan rumah, dan juga kawasan-kawasan di luar sana. Jadi terima kasih
di atas jemputan daripada pihak sekolah. Sidang hadirin sekalian, acara kita teruskan dengan cabutan pengunjung bertuah. Hello. Jadi aku berharap harapan pagi ini menyebut beberapa tiket pengunjung bertuah ya. Bersedia? Ya. Bersedia. Ada tiga nomor di sini. Kabel di sini. Ada tiga nomor. Bermula dengan nomor dua. Lepas itu nomor empat. Lastly, dia nomor empat juga. Dua, empat, empat. Tahniah. Ada sudah orangnya. Kita silakan untuk naik di pentas menerima hadiah daripada yang berbahagia Tuan Haji. Silakan. Ini dia dua nomor saja. Alhamdulillah. Siapa yang antara yang terawal tadi? Tadi dia datang mungkin dalam 6:30 pagi. Paling awal dia datang nih. Terus nomor. Oke. Sedia nomor masing-masing. Dimulakan dengan nomor 2. Sabar. Lepas itu penghabisannya pun nomor 2. Ini yang mencampur lah tadi tuh. Tanya. Berbalik coba datang sini. Tanya ucapkan nomor 22. Nanti balik pagi-pagi ya. Ini kalau selalu lengkap di sini mau ada apa ni? Ada tol ni. Tiga lagi. Sabar. Oke. Kita ada tiga juga nomor ni. Oke. Di tengahnya nomor 3. Dengar. Di tengahnya nomor 3. Di depannya nomor 2. Ya, depan nomor 2. Sabar. Ujungnya nomor 6. 2, 3, 6. Ini yang berapa kali? Tuah ayam ada di kaki tuah manusia. Siapa yang tahu kan?